Kembali lagi di Robotik Channel, ada keluhan motor tenaga kurang. Setelah dicek semuanya, bagian mesin tidak ada kekurangan penyetelan. Terus di sini optimal semua untuk bagian mesin. Tetapi bagian CVT ini tadi pergerakannya fluktuatif banget ya. Kemudian juga bagian bibel ini kotor. Dan ada seperti karat-karatnya. Untuk bibel sendiri ini sudah ada retak-retak, tapi ini tidak pengaruh sama tenaga ya. Nah, ini seperti karat seperti ini bisa berasal dari bagian puli belakang atau puli depan. Memastikannya mari kita buka. Pada dasarnya untuk membuka CVT ini butuh keberanian. Berani untuk mencoba. Alat yang dibutuhkan di kunci T8 membuka covernya ini, tracker. Kemudian kunci 22 untuk membuka puli depan. Kemudian alat untuk memperbesar momen. Bagian belakang jangan khawatir, selama ini membuka puli belakang menggunakan kunci T dan tang masih selalu berhasil. Memang berat, jika tidak kuat satu gunakan dua. Ini terlihat di bagian puli depannya ada karat. Karatnya ini dari bosnya ini. Nah, ini tanda rumah rolnya gojek. Ini tekan tenaga, apakah ada angkatan akan terasa berat. Dan pula ini untuk rollernya ini aus. Rollernya ini aus, peyang-peyang. Ini karena gojek dari bosnya ini. Kondisi seperti ini harus diganti. Roller, rumah, serta bosnya. Dan untuk yang bagian belakang ini pada angkatan pasti akan terasa gereng. Karena kompasnya ini sudah tipis. Ini terlihat sudah tidak ada tonjolannya. Ini tonjolannya sudah hampir habis. Ini habis, ini sudah dalam, lebih dalam daripada sampingnya ini malahan. Ini kampas gadernya juga perlu diganti. Untuk bagian puli belakang ini grisnya ini rembes, tapi tidak ada minyak yang sampai keluar. Ini bisa dipakai. Ini aman, untuk grisnya aman. Cuma ini berarti yang diganti adalah kampas ganda. Ini sebagai nul sampai angkatan. Kemudian untuk rumah rollernya ini tenaga dari putaran sedang, tenaganya kosong dari ini. Nah, mari kita ganti. Gantinya kesempatan yang lain. Jadi untuk kebutuhan tenaga pada CVT yang paling vokal adalah dari ini, kampas ganda untuk angkatan dari nul sampai jalan. Kemudian untuk bagian pertengahnya dipengaruhi oleh bos dan rumahnya ini, dan pula dengan rollernya yang peyang-peyang seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Robotik Channel selalu mantap.